semuanya, hari ini aku mau buat chiffon cake pandan. Untuk bahan-bahannya simple banget. Kita mulai yuk. Pertama, masukkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan. Jangan lupa diaduk pakai mixer ya. Siapkan panggangan selama 45 menit suhu 160 derajat. Lalu dicampurkan lagi bahan-bahannya. Jangan ada kelewat ya. Dan jangan lupa harus pakai mixer. Diaduk-aduk lagi sampai semua kecampur. Kalau sudah oke, masukin deh ke cetakan yang rata ya. Kalau oven juga udah panas, masukin ke oven. Dan jadi deh. Oh iya, mixernya aku pakai dari Advance, mixer enteng. Dan yang pasti, wattnya itu loh rendah banget. Mudah banget pakainya. Soalnya, dia itu memiliki 7 pengatur kecepatan dan memiliki pegangan yang aman. Dia juga udah dapat 3 stick langsung. Aduh, favoritku banget.